Halo, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata Agoye Mahendra. Berikut biodata Agoye Mahendra beserta umur dan agamanya. Yoga Mahendra atau dikenal dengan nama Agoye Mahendra merupakan aktor dan model berkebangsaan Indonesia. Agoye Mahendra memulai debut aktingnya lewat sinetron Putri Duyung. Dalam sinetron yang sempat hits sekitar tahun 2013 hingga 2014 tersebut, ia bermain sebagai seorang aktor cilik karena usianya ketika itu masih belia. Nama Agoye Mahendra mulai dikenal publik saat bermain di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang di ANTV. Perannya sebagai Reno di Terpaksa Menikahi Tuan Muda mendapat perhatian, terutama dari penggemar wanita karena Agoye mampu menampilkan karakter antagonis. Beberapa sinetron lain yang pernah diperankan Agoye yaitu, Serigala Bucin, Jodoh Wasiat Bapak Tiga, dan yang terbaru berjudul Jangan Bercerai Bunda yang tayang di RCTI. Dalam sinetron tersebut, Agoye beradu akting dengan sejumlah aktor serta aktris lainnya seperti Revalina S. Temat, Fandi Christian dan Andi Anissa. Berikut biodata Agoye Mahendra. Nama lengkap, Yoga Mahendra. Nama panggung, Agoye Mahendra. Nama panggilan, Agoye. Tempat tanggal lahir, Medan, tanggal 10 November tahun 2001. Umur, 22 tahun. Agama, Islam. Pendidikan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan. Profesi, aktor dan model. Hobi, main basket. Instagram, @agoyemahendra.